Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tobat, sahabat fillah, serta sahabat Islam seluruh dunia. Kembali lagi di channel Tobat TV. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tanda loncengnya, serta share, like, dan komen yang bijak. Sebuah kisah seorang wanita cantik yang mualaf. Sebelum jadi penghafal Al-Quran, mualaf cantik tersebut dulunya benci suara azan. Bagi para hijab entusias, sedikit banyak familiar dengan sosok Julia Prastini. Dia adalah seorang selebgram hijabers yang kerap membagikan konten OOTD hijab syar'i. Namun stylish melalui akun Instagram @juliaprt7. Julia merupakan seorang mualaf dan berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dia pun seorang istri dari pria asal Korea Selatan bernama Daehon, yang juga memutuskan masuk Islam saat menikah dengannya. Namun ternyata jauh sebelum menjadi seorang muslimah taat, Julia Prastini mengaku sempat membenci azan. Hal ini diutarakan dalam satu sesi wawancara yang diunggah dalam kanal YouTube HP Astronaut. Melalui tayangan tersebut, awalnya Julia ditanya mengenai latar belakangnya yang merupakan seorang lulusan pondok pesantren. Dia pun menceritakan kisahnya secara gamblang bahwa wanita keturunan Tionghoa itu menjalani pendidikan di pesantren tak lama sejak menjadi mualaf. Hal itu didasari oleh fakta bahwa ibunya, yang juga merupakan seorang mualaf, merasa belum cukup pantas untuk mengajarkan Islam kepada putri tercintanya. Namun dia ingin Julia bisa benar-benar paham tentang Islam. Akhirnya, berdasarkan saran seorang ustadz, Julia dimasukkan ke dalam sebuah pondok pesantren. Kala itu dia masih kelas 4 SD. Mama saya bingung mau taruh anaknya di mana karena nggak pandai juga ilmu agama. Akhirnya berdasarkan saran seorang ustadz, dibilang udah masukin pesantren aja, bismillah. Saat itu saya langsung disuruh masuk pesantren pas kelas 4 SD, ungkap Julia. Julia Prastini sempat menolak, namun demi menyenangkan hati bundanya sebagai bentuk bakti, dia akhirnya menurut. Singkat cerita, wanita yang akrab disapa Juli ini malah keterusan di pesantren karena sang ibunda selalu mampu membujuknya. Dari pesantren itulah Julia mendapatkan kemampuannya untuk menghafal Al-Quran. Lalu ketika satu pertanyaan dilemparkan kepada Julia mengenai pandangannya terhadap Islam saat dia masih belum menjadi seorang mualaf, secara mewujudkan Julia memberikan pengakuan bahwa dia tidak suka mendengar azan. Dulu saya tuh gak suka dengan azan. Menurut saya, ngapain sih orang mau ibadah aja teriak-teriakin. Iya, dulu saya kayak gitu, ucapnya jujur. Dia lantas membandingkan dengan agamanya terdahulu, yakni Kristen, yang tidak ada tradisi demikian. Jadi Julia menganggap bahwa hal itu mengganggu masyarakat. Agama lama saya aja gak pernah ada yang keluar ke gereja. Dulu saya nggak suka azan, itu kayak mengganggu masyarakat gitu kan. Dan ya dulu sih, saya mikirnya kayak gitu jelas. Dan alhamdulillah, semakin lama di pesantren, Julia semakin paham tentang agama Islam. Sehingga alhamdulillah dia benar-benar mempelajari Islam dan akhirnya benar-benar bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan syukur alhamdulillah saudari kita ini mendapat keberkahan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga bisa masuk Islam. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Julia terus istiqomah di dalam agama Islam dan terus menyiarkan agama Islam di seluruh pelosok dunia. Demikianlah kisah seorang mualaf cantik yaitu Julia yang akhirnya menemukan Islam.
walaupun dulunya sangat membenci suara azan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.